kiu, tangan Mas Delva ditarik tuh guys. Hai, 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 guys, guys. Ayo, siapa nih yang nonton malam ini? Mbak Happy di Indramayu. Aduh, nih lihat teman-teman. Anggun juga ya. Aduh, jadi terhappy-happy. Jadi, Mbak Happy ini tuh salah satu idolanya Kak Anggun ya teman-teman. Dan lihat Kak Anggun juga happy banget lihat Mbak Hep manggung. Wih, antusias luar biasa nih dari penonton di Indramayu. Ya ampun, kalian luar biasa banget teman-teman. Gak apa-apa ya, kita yang gak bisa nonton di sana masih bisa nonton di layar kaca ya, alias via online di media sosial. Seperti yang kita tahu bahwa Aka ini orangnya energik banget ya teman-teman. Lihat deh goyangannya, ini goyang apa? Aduh, yang pada nonton gak kebayang happy-nya kayak apa ya teman-teman ya. Dengan style Aka, lihat guys malam ini temanya hitam-hitam ya. Dan guys, siapa nih yang tadi lihat IG story-nya Mas Delva katanya capek. Ya, positive thinking aja ya guys ya. Mudah-mudahan capek, cuma capek kerja ya, bukan capek gimana-gimana. Tapi kayaknya malam ini full happy ya, karena ada Aka yang pastinya akan menghibur Mas Delva ya teman-teman. Dan begitu juga dengan Aka ya, nggak akan ngereog kalau ada pawangnya. Betul apa betul? Guys, malam ini closing yang sangat luar biasa, penuh semangat ya teman-teman. Tuh lihat, dan ada part dimana Mas Delva kayaknya ragu-ragu ya mau megang pundaknya Aka, tapi seketika Aka langsung tarik tangannya Mas Delva, guys. Ini siapa yang baper? Selamat senyum-senyum sendiri ya guys. Selamat nih malam ini udah full vitamin, bisa tidur nyenyak ya nggak sih guys. Sehat-sehat ya untuk Mbak Happy, Mas Delva, dan semuanya. Indramayu, terima kasih udah ngambil barang. Sorry aku hari ini nggak bisa nemenin lama-lama karena aku besok preview lagu Api. Nanti next song kita ngambil lagi ya, Indramayu love you.